Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita kembali dapat diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan meningkatkan kapasitas diri pada melalui MSTC pada siang hari ini, Kamis 14 April 2022. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah mengikuti acara Zoom Meeting pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa, selaku Direktur MSTC, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai moderator. Saya mohon izin Pak memperkenalkan diri. Saya Lina Andayani dari bagian PBJ, Seda Kabupaten Jombang. Tak lupa juga menyapa senior kami, Pak Muklis. Selamat siang, Pak Muklis. Salam hormat juga untuk senior saya, Bapak Haji Muhammad Kasman, SPMP CCMS. Beliau pengelola PBJ Ahli Madya dari Biro PBJ, Seda Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang akan disampaikan Pak Kasman pada siang hari ini yaitu mengenai katalog lokal Kalimantan Selatan. Selanjutnya Bapak-Ibu, untuk tata tertib, mengingatkan saja untuk tata tertib kelas webinar pada siang hari ini yaitu kelas dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber dengan waktu kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya-jawab. Kurang lebih sama waktunya 45 menit. Kemudian untuk sesi diskusi, Bapak-Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui tools Raise Hand atau Bapak-Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat yang telah kami sediakan. Untuk sertifikat workshop dapat diperoleh dengan mengisi link daftar hadir sekaligus nanti juga ada post-testnya, ada 10 pertanyaan ya yang harus dijawab dengan minimal nilai 8 atau 80. Jadi harus benar 8 minimal. Kemudian untuk linknya nanti akan kita share setelah narasumber menyampaikan materi. Untuk sertifikat workshop sendiri dapat diakses 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Bapak-Ibu sekalian, di awal acara agar mendapatkan limpahan berkah dan kelancaran, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selanjutnya langsung saja ke materi. Dipersilakan kepada Pak Kasman menyampaikan materi waktu 45 menit. Monggo Pak Kasman. Terima kasih Ibu Lina. Ibu Lina dari Jombang ya. Maaf, betul, ini Pak. Suaranya berisik ya. Soalnya di sini baru turun hujan deras. Di sini cerah Pak cuacanya. Bahkan cenderung panas ya. Kalau di sini. Terima ya. Kasih Ibu Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji Santosa, selaku Direktur MSTC, lagi di Jakarta ya Pak? Jakarta Pak, dengan Pak Muklis. Yang terhormat juga Pak Muklis, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir pada acara siang hari ini. Yang tak lupa juga buat Bapak, Ibu, dan teman-teman komunitas MS, terima kasih telah hadir di siang hari ini ya. Meskipun kita dalam suasana puasa, semoga puasa kita lancar sampai sore nanti dan mendapatkan keberkahan. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang katalog elektronik, terutama katalog elektronik lokal. Yang lebih spesifik lagi yang ini yang kami lakukan di Kalimantan Selatan.
Nah, nanti materinya berikut peraturan-peraturan yang terkait dengan katalog elektronik dapat Bapak Ibu sekalian unduh di tautan ini ya. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bu Lina tadi, ini ada sedikit biodata saya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Kasman. Saat ini saya masih aktif sebagai pengelola PBJ Ahli Madya di Biro PBJ Setda Prof. Kalsel. Di sini ada beberapa pengalaman. Saya sebagai advisor, sebagai ahli muda K3 konstruksi, dan tentunya sebagai pendamping dan pokja pemilihan dan pejabat pemilihan di beberapa SKPD. Di sini ada beberapa kontak person saya, kontak ya, ada email, ada WA, kemudian akun medsos saya. Mungkin nanti kita bisa bertukar pikiran lebih lanjut ya. Nah, pada siang hari ini sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian berdiskusi, bertukar pikiran, karena sebenarnya pengalaman elektronik katalog lokal kami juga masih baru, jadi boleh dibilang kami juga masih pemula. Nanti siapa tahu dengan kita berdiskusi semakin memberikan pemahaman bagi kita. Mungkin yang saya pahami sepotong-sepotong, Bapak Ibu sekalian juga dapat memberikan pemahaman yang utuh. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembelian secara elektronik itu baik katalog elektronik maupun toko daring yang kita sebut sebagai purchasing ya. Toko daring juga dalam beberapa tahun terakhir ini juga sedang kita giatkan ya. Kami juga tengah menghimbau para vendor untuk bergabung di marketplace dan alhamdulillah transaksinya juga udah lumayan. Nah, kembali kepada e-katalog, itu merupakan sistem informasi dalam SPSC yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP. Nah, hal ini manfaatnya sejalan dengan yang tengah digaungkan oleh Pak Presiden, yaitu agar pengadaan barang jasa pemerintah itu bisa terlaksana dengan cepat, dengan mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Nah, diharapkan juga dengan adanya elektronik katalog ini menjadikan mesin penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyedia UKM dan koperasi serta mendorong pemanfaatan produksi dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, LKPP melakukan berbagai inovasi dan memangkas birokrasi serta dapat mengakselerasi pelayanan khususnya dalam rangka penayangan produk pada katalog elektronik. Nah, dasar penyelenggaraan katalog elektronik yang pertama adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana yang telah dirubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Selanjutnya adalah peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Nah, kemudian ada keputusan kepala LKPP yang baru saja di-launching dalam awal bulan ini ya, yaitu keputusan kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Dan di sini saya tambahkan juga Inpres nomor 22 ya tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan produk usaha mikro kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang jasa pemerintah. Nah,
Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga telah memahami dan mengetahui bahwasanya jenis dan pengertian katalog elektronik itu ada beberapa ya, yaitu katalog elektronik nasional yang dikelola oleh LKPP, kemudian katalog elektronik sektoral itu yang dikelola dan disusun oleh kementerian dan lembaga. Di sini ada kekhususan selain mengelola barang jasa umum, di katalog elektronik sektoral ini ada yang merupakan inovasi. Nah, kemudian yang akan kita bicarakan pada sore ini adalah katalog elektronik lokal, yaitu katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian apa sih manfaat dari katalog elektronik lokal itu? Yaitu menggerakkan dan mensejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi keterlibatan pelaku usaha daerah. Nah, jadi pelaku-pelaku usaha di daerah itu kita upayakan mereka bergabung pada elektronik lokal. Nah, kemudian memudahkan mekanisme belanja Pemda untuk mempercepat realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, yang berikutnya manfaatnya adalah sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Nah, dengan belanja barang jasa secara elektronik ini, maka dapat tercatat, kemudian secara akuntabel juga bisa di ini lebih transparan gitu ya. Nah, saya ingin sharing pengalaman implementasi katalog lokal di Kalimantan Selatan ya. Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, sebenarnya kami juga masih baru ya, meskipun prosesnya itu cukup lama. Untuk pembentukan dan persetujuan sebagai pengelola e-katalog lokal itu kami hampir setahun ya, karena peraturannya masih peraturan yang lama, yaitu masih Perlem tahun 2018. Nah, kemudian di tahun 2001 barulah kami mendapatkan penetapan penelaahan serta penayangan komoditas e-katalog. Itu pun telah mengalami perubahan peraturan ya, yaitu peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 dan keputusan Deputi 2 nomor 11 tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini rencananya kami menambah komoditas lagi gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ada akselerasi, ada percepatan dengan terbitnya peraturan baru, yaitu keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 yang semakin sederhana ya, semakin sederhana sehingga memudahkan dan mempercepat proses gitu. Nah, di sini karena kita membicarakan elektronik pengalaman kami di Kalimantan Selatan, maka kami sekedar flashback ke belakang gitu ya. Nah, pada saat pembentukan katalog elektronik lokal di tahun 2020 kemarin itu kan masih menggunakan kebijakan yang lama. Nah, itu lumayan memakan waktu, yaitu prosesnya dari penyampaian usulan menjadi pengelola elektronik sampai dengan penilaian kesiapan asesmennya itu kan kami bolak-balik ya ke LKPP maupun ada tim katalog elektronik dari LKPP yang ke Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai akhirnya kami dinyatakan memenuhi dokumen dan dinilai siap, barulah mendapatkan persetujuan menjadi pengelola katalog elektronik. Nah, namun sekarang bagi teman-teman di daerah kabupaten maupun provinsi lain, itu tidak perlu lagi
menyampaikan usulan menjadi pengelola. Karena dengan adanya keputusan Kepala LKPP nomor 43, itu semuanya sudah dapat persetujuan ya sebagai pengelola katalog elektronik lokal. Nah, kemudian dalam hal pencantuman barang jasanya pun, kami itu juga lumayan lama ya, sekitar 3 bulan baru bisa mencantumkan produk. Nah, itu ada sekitar 9 tahapan ya, mulai dari usulan produk gitu kan, pengecekan ketersediaan etalase. Jadi kalau etalasenya tidak ada, itu tambah lama lagi. Kemudian penelahan produk, pembuatan etalase, kalau tadi etalasenya tidak ada, lalu pembentukan verifikator, memverifikasi ini vendornya, kemudian pendaftaran hasil verifikasi, serta membuat kontrak katalog, lalu penayangan. Nah, tetapi dengan kebijakan yang baru, sebenarnya baru ini juga ini berubah lagi gitu ya, yang dikatakan baru di sini ini tahun 2021, sedangkan di tahun 2002 berubah lagi. Nah, ini alur yang kami lalui. Alhamdulillah kemarin itu kan etalase kain baju dinas dan kain tradisional itu telah tersedia. Yang warna merah itu merupakan kalau etalasenya belum tersedia. Kalau yang cat yang warna hijau itu kalau etalasenya telah tersedia. Nah, di tahun 2020 itu yang tersedia di katalog lokal itu ada 6, yaitu makan minum, jasa keamanan, jasa kebersihan, kemudian jasa kain dan seragam, servis kendaraan, dan konstruksi aspal atau hotmix. Nah, di tahun 2020 kami telah berhasil ini ya menayangkan, jadi salah satu komoditas yang berhasil kami tayangkan baru sasirangan ya. Sasirangan itu kalau boleh saya katakan merupakan salah satu batik Nusantara khas di Kalimantan Selatan gitu ya. Kalau batik-batik sebagian besar Nusantara itu seperti di Jawa kan itu kebanyakan dilukis ya, dilukis dengan malam. Tapi kalau di sasirangan itu dilukis, kemudian dijelujur, ditarik, kemudian dicelup ke pewarna gitu ya. Jadi prosesnya lebih lama gitu. Nah, sehingga dia dilakukannya secara handmade dan biasanya produksinya juga nggak bisa banyak gitu ya. Nggak bisa banyak, tapi masih bisa untuk seragam yang dalam jumlah besar gitu. Nah, di sini ada dari web yang kami buka, kami umumkan kami hanya bisa menjaring 3 vendor UKM pengrajin sasirangan. Ini di sini kalau boleh saya sebutkan adalah Kriya Katupat Sasirangan, kemudian Dian Kinjut, Kindai Lingkuar. Ini seperti Bapak lihat di sini ada di etalasenya. Nah, kemudian jenisnya. Di sini ada 8 jenis kain. Nah, jadi spesifikasinya itu ada yang sutra bordir, kemudian sutra tanpa bordir, katun sutra bordir, katun satin, kemudian katun satin bordir, katun satin tanpa bordir, lalu katun prisima dan katun prisima tanpa bordir. Jadi di tempat kami, Bapak Ibu, sasirangannya ini pun tiap kabupaten beda-beda. Ada yang berbeda motif, ada yang ditambah dengan inovasi lain. Nah, seperti yang di Banjarbaru, di tempat saya, itu khasnya itu adalah di selain tadi diberi warna juga nantinya akan dibordir gitu. Dan ada juga di Tabalong itu mereka ditambah lagi seperti dilukis gitu ya. Jadi kombinasi antara sasirangan dengan batik. Nah, dalam rangka
meningkatkan minat belanja para SKPD terhadap e-katalog lokal. Di sini ada Sekda Prof. Kasen mengeluarkan himbauan surat, berupa surat untuk mensupport dari e-katalog lokal provinsi dengan berbelanja di berbelanja kain sasirangan di e-katalog lokal. Nah, ini contoh seragam ASN yang kami beli melalui e-katalog lokal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kain sasirangan ini sebagaimana juga batik Nusantara yang lain, itu kaya akan warna, kaya akan warna, kaya akan motif gitu ya. Jadi spektrum warnanya tuh macam-macam gitu. Mulai dari yang warna-warna muda, pastel, bahkan yang ngejreng juga ada gitu ya. Nah, ini beberapa contoh SKPD yang berbelanja melalui elektronik lokal yang belanja sasirangan gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 sebenarnya kami berencana menambah produk lagi, yaitu jasa kebersihan, jasa keamanan, dan alat pertanian berupa power tracer. Nah, selain sasirangan, kami buka lagi jumlah ininya ya, jumlah pesertanya. Nah, pada saat di awal 2022 ini kami telah berhasil melakukan identifikasi produk gitu ya. Nah, karena kemarin kan ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, di sini saya boleh perlihatkan. Nah, sebenarnya kita juga masih agak galau ya, SKPD juga agak bingung gitu kan. Sementara di bila pengadaan, itu produknya diperluas menjadi 13 produk. Mulai dari alat tulis, kemudian jasa transport, akomodasi, souvenir, bahkan sewa peralatan ruangan termasuk akomodasi hotel juga ada di bila pengadaan. Dan informasinya ini, produk yang ada di Bela juga akan ditambah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian dari situ kan kemarin kan kalau udah di Bela katanya nggak boleh lagi ditayangkan di e-katalog lokal. Lalu kami coba membandingkan dan melakukan apa ya, telaahan barang jasa apa saja yang biasa kami adakan di tiap tahun. Nah, sebagian itu kami identifikasi, yaitu misalnya pemeliharaan jalan, alat mesin pertanian berupa power tracer. Nah, power tracer ini, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya di e-katalog nasional juga sudah ada. Tetapi, kenapa kami mau menayangkannya di e-katalog lokal? Yang pertama, spesifikasinya berbeda, karena jenis padi yang lokal kami di sini itu berbeda dengan padi yang misalnya di Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan power tracer yang membeli di e-katalog nasional itu tidak cocok gitu, tidak cocok dengan beras kami yang lebih panjang gitu ya. Nah, kemudian benih padi lokal, kemudian beras banjarnya itu sendiri, benihnya juga kan kami padi rawa, jadi agak berbeda juga dengan padi sawah yang di Jawa gitu ya. Makanya kami ingin menayangkan juga benih yang spesifikasi spesifik lokal di sini. Nah, kemudian pupuk, jasa cleaning service, jasa keamanan, kemudian penerangan jalan umum atau PJU, aspal, IMP, kemudian batching plan, UDIT, dan box culvert. Nah, di dulu sebelumnya kan ini ada persyaratannya, persyaratan untuk pengusulan e-katalog lokal itu tidak ada di komoditas bila pengadaan, tidak ada di e-katalog nasional, dilaksanakan rutin setahun, pekerjaan sederhana itu kemarin ya. Tapi sekarang juga ini sudah disederhanakan gitu ya. Sudah tidak perlu lagi gitu. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kan sudah ada 10 rata-rata di
coba Bapak Ibu sekalian periksa di e-katalog lokalnya, di situ pasti ada etalasenya udah ya. Jadi etalase yang rata-rata tersedia itu ada sekitar 10. Nah, di kami itu dari 10 itu 9 sudah tersedia. Nah, tapi sayangnya yang alat pertanian yang kami mau masukkan produk power argentan tracer itu belum tersedia. Nah, di sini kan kemarin karena belum terbit ya di yang peraturan 122 itu, kami telah melakukan penetapan penelaahan produk ya. Jadi ada 3 yang mau kita tambah itu, yang jasa keamanan, jasa kebersihan, kemudian alat perontok ya, padi, power tracer. Nah, di sini kami sudah ada dapat balasan dari LKPP sebenarnya. Tanggal, kami menyurati itu tanggal 31 Januari 2022 oleh LKPP dibalas di tanggal 9 Februari 2002. Nah, pada dasarnya LKPP menyetujui penambahan pencantuman produk di e-katalog lokal itu ya. Jadi jasa keamanan, kebersihan, alat pertanian, power tracer, sementara yang sasirangan tetap gitu ya. Nah, di sini kami cek etalase yang telah tersedia di e-katalog lokal pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu ada 9. Jadi alat tulis, aspal, bahan material, bahan pokok, jasa keamanan, jasa sasirangan, kemudian makan minum, pakaian dinas, dan servis kendaraan. Dan di sini yang telah dibuka pengumumannya adalah makan minum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu kan sudah lebih gampang sekali dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana kita harus dibentuk verifikator, kemudian verifikatornya itu harus membuat dokumen, harus mengumumkan, harus menyeleksi apa segala macam. Seperti bagaimana kita pemilihan ini ya, vendornya. Tapi sekarang itu sudah sangat mudah, jadi sudah difasilitasi oleh SPSE dan SIKAP saja. Nah, di sini adalah akselerasi pengelolaan katalog elektronik lokal. Seperti saya katakan di depan tadi, LKPP telah meluncurkan kebijakan yang merupakan inovasi dan terobosan. Jadi boleh dibilang banyak sekali memangkas birokrasi ya. Nah, di sini. Jadi pemerintah daerah itu otomatis menjadi pengelola katalog lokal. Jadi tidak perlu lagi harus dinilai kesiapan atau asesmennya. Udah otomatis jadi pengelola e-katalog lokal, itu di keputusan Kepala LKPP nomor 43. Nah, sekarang pun telah tersedia 10 etalase produk yang ada di, yang udah onboarding ya, di katalog lokal Bapak-Ibu sekalian. Nah, di berikutnya, LKPP memangkas bisnis proses pendaftaran, yang semula itu 10 tahap hanya menjadi 2 tahap. Jadi pendaftaran dan penayangan. Nah, ini keputusannya telah saya lampirkan di link materi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam rangka untuk mendukung peran serta UKM dan penggunaan produk dalam negeri, Presiden Jokowi kan telah menetapkan Inmen ya. Inmen juga telah saya lampirkan di situ. Mungkin Bapak Ibu sekalian di daerah kan pada sibuk nih membuat tim P3DN ya. Karena kita dikejar gitu ya untuk menayangkan produk, kemudian merencanakan, melokasikan, merealisasikan pengadaan barang jasa itu.
Nah, kemudian juga harus mengalokasikan sekitar paling sedikit 40% dari anggaran belanja untuk menggunakan produk UKM. Ya, jadi pas banget kan dengan hadirnya apa ya, kemudahan dan pemangkasan birokrasi untuk penayangan produk di katalog lokal. Nah, kemudian juga kita dituntut untuk mencapai target belanja APBN ya. Nah, ditambah lagi gubernur, bupati, wali kota itu menambahkan layanan pendaftaran pelaku sebagai penyedia barang jasa itu melalui LPSC dan CIKAP. Nah, mungkin nanti yang punya mal pelayan publik gitu ya, atau di ini dinas pelayanan perizinan terpadu satu pintu ya, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan atau UKM operasi ke dalam katalog lokal atau toko daring. Nah, kemudian memerintahkan organisasi OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal dan toko daring. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada pemangkasan proses bisnis penayangan produk di katalog pemerintah yang semula dari 8 tahun, kalau dulu itu pendaftaran, pemasukan dokumen penawaran, verifikasi ya, kemudian verifikasi produk, rekomendasi kepemimpinan, persetujuan pimpinan, finalisasi kontrak, dan penayangan produk dari katalog. Jadi pengalaman kami yang lalu di tahun 2021 itu sekitar 3 bulan gitu ya. Nah, tapi sekarang perubahannya itu dipangkas menjadi 2 tahap saja. Jadi aplikasi di SIKAP dan aplikasi di katalog yang telah diintegrasi memungkinkan vendor itu hanya mendaftar, kemudian langsung menaikkan produknya. Tentunya di situ ada syarat dan ketentuan khusus. Nah, di sini Bu Lina masih berapa menit lagi ya? Masih 15 menit lagi, Pak Kasman. Ya, ya Bu. Masih 15 menit lagi, Pak Kasman. Oke, masih. Monggo, Pak, bisa dilanjutkan. Nah, ini yang bagan dapat kita lihat bagan alur proses pencantuman produk ada katalog elektronik yang warna abu-abu ini yang lama gitu ya, lama. Nah, kebijakan yang baru ini kalau produk kalau etalasenya telah tersedia, maka kan tuh rata-rata kita punya 10 etalase udah ya, jadi penyedia yang sudah terverifikasi di SIKAP, dia sudah punya akun, punya ini, itu sudah bisa langsung menayangkan produknya, gitu ya. Nah, tetapi kalau etalasenya belum tersedia, contohnya kami tadi kan alat pertanian berupa alat perontok padi tadi kan itu belum ada etalasenya, maka kami membuat inisiasi pencantuman barang jasa, membuat penalaran produk, kemudian kami minta kepada LKPP untuk dibuatkan etalase produk. Nah, setelah etalasenya tayang itu barulah nanti para vendor, para pelaku UKM maupun produsen itu bisa menayangkan produknya di etalase ya. Nah, jadi ada dua percepatan gitu ya, percepatan penetapan sebagai pengelola katalog lokal sekarang itu langsung gitu, tidak perlu lagi mengusul, tidak perlu asesmen, tidak perlu lagi persetujuan gitu ya, langsung seluruh pemerintah daerah otomatis menjadi pengelola katalog elektronik lokal. Ya, tinggal Bapak Ibu sekalian, kita-kita ini menghimbau para pelaku pengadaan untuk berpartisipasi gitu di dalam e-katalog lokal gitu ya.
Nah, seperti ini kita kalau kita lihat ya, kebijakan lama itu ini banyak sekali tahapan yang harus dilewati gitu, mulai dari inisiasi pencantuman barang jasa sampai dengan penayangan. Nah, sekarang kondisinya apabila etalase telah tersedia, maka tinggal pendaftaran penyedia dan penayangan. Nah, kalau etalasenya belum tersedia, kita memerlukan inisiasi pencantuman ini ya, ke LKPP. Nah, jadi telah ada otomatisasi gitu ya, pendaftaran penyedia katalog elektronik, yaitu pada tahapan pendaftaran itu penyedia itu harus, kalau dia belum pernah mendaftar di SPSE ya, dia harus mendaftarkan perusahaannya atau perorangan gitu ya, pada supaya ada data perusahaan tersebut pada SIKAP. Nah, di sini bisa juga pengalaman ada kemarin penyedia itu sudah biasa ikut seleksi dan tender, tapi dia belum terdaftar di e-katalog lokal. Maka dia juga harus, istilahnya apa ya, harus diaktivasi gitu ya akunnya. Nah, dia juga harus mendaftar, kemudian di sini ada persetujuan syarat dan ketentuan. Jadi ada berupa surat pernyataan bahwa dia layak sebagai penyedia di katalog lokal, apakah dia merupakan UKM atau non-UKM. Sekaligus ini ada contoh formatnya juga, saya cantumkan di link itu ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian bisa melihat itu sesuai dengan peraturan ini ya, UKM nomor 7. Nah, kemudian dievaluasi juga tidak dilakukan oleh verifikator. Kalau dulu kan kita harus membentuk tim verifikator, yang mana tim verifikator inilah yang melakukan evaluasi. Namun sekarang evaluasi data pendaftaran itu dilakukan secara otomatis melalui aplikasi katalog elektronik. Jadi sudah otomatis gitu ya. Jadi kalau dia kurang, dia harus melengkapi persyaratan kualifikasi gitu ya. Kalau dia sudah lengkap di sikapnya itu, maka dia sudah boleh dibilang lulus gitu ya. Nah, kemudian pengisian data produk. Pelaku usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses untuk secara otomatis oleh aplikasi katalog elektronik untuk melakukan pengisian data produk. Nah, langsung tayang. Jadi sudah semudah bela pengadaan ya, di mana para pelaku usaha baik PKP maupun PKP yang mikro maupun yang kecil menengah itu bisa langsung menaikkan produknya kapan saja, seberapa banyak, merubah harga gitu ya. Nah, cuma ya itu tadi ada surat pernyataan dari mereka juga. Oke, mereka diberi kemudahan gitu ya, tapi diberi kemudahan itu tetap mereka bertanggung jawab gitu ya. Ya, karena nantinya kan akan terekam gitu ya, jejak digitalnya itu. Nah, poin berikutnya yaitu optimalisasi pelibatan pelaku usaha lokal pada platform belanja pemerintah atau katalog elektronik lokal. Ya, kita diminta untuk melakukan inventarisasi pelaku usaha yang berpotensi. Selain berpotensi juga mungkin yang memiliki kinerja baik gitu ya. Namun karena ini otomatisasi, sepanjang dia tidak pernah di blacklist, penyedia itu otomatis dia akan lulus verifikasi oleh SIKAP gitu ya. Nah, jadi SKPD disuruh melakukan inventarisasi pelaku usaha lokal. Nah, kemudian pendampingan kepemilikan akun penyedia. Nah, di sini mungkin penyedia-penyedia kecil itu perlu kita dampingi. Mungkin mereka belum terbiasa dengan yang serba elektronik itu, makanya diberi apa ya, semacam
counter atau help desk yang membantu mereka supaya lebih mudah mengakses halaman LPSE. Kalau ke LPSE ini mungkin mereka susah, ya mungkin difasilitasi di dinas mana gitu ya. Nah, kemudian cek ketersediaan etalase. Kalau dulu kita minta cek ketersediaan etalase itu harus ke LKPP, namun sekarang kita bisa mengecek secara mandiri gitu ya di etalase produk lokal kita. Ini caranya. Kemudian pendampingan proses pendaftaran, ada baiknya juga mungkin sama seperti kita awal-awal ini ya, kita launching bela pengadaan, kita harus mendampingi para pelaku usaha itu untuk mendaftarkan dirinya gitu ya. Karena ya, pengalaman kami juga kan satu tahun yang lalu kami buka seluas-luasnya hanya 3 vendor sasirangan atau batik yang mendaftar gitu ya. Padahal di sini sangat banyak sekali para pelaku pengrajin itu. Nah, kemudian terkait dengan TKDN, saat ini sebanyak 25.562 produk ber-TKDN diberi jalur khusus atau karpet merah. Jadi mereka dengan mudah melenggang ke ini ya, etalase TKDN. Nah, dalam upaya mendukung penambahan produk dalam negeri. Jadi diberi kemudahan itu mereka untuk tayang di e-katalog LKPP kalau mereka memiliki TKDN yang tinggi tadi ya, minimal 25% dan BMP 40%. Nah, ini impres yang turut apa ya memberi rangsangan dan memacu kita untuk ini ya, termasuk tadi kemudahan birokrasi tadi. Nah, para gubernur, bupati, wali kota itu diharapkan menambahkan layanan pendaftaran gitu ya, bisa tadi di mall pelayanan publik agar pelaku usaha itu dengan mudah mendaftarkan diri gitu ya di SPSC maupun di SIKAP. Kemudian mendorong percepatan produk dalam negeri dan atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal dan toko daring. Nah, kemudian memerintahkan organisasi perangkat daerah OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau daring. Nah, ini kalau kita lihat kan ada perubahan peraturan yang kalau boleh saya sebut lama, baru dan terkini gitu ya. Yang baru ini kan baru aja tuh sebenarnya di tahun 2021, sedangkan yang peraturan terkini yang keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 yang sejak awal bulan April ini aja dilakukan sosialisasi secara apa ya, maraton kemarin tuh ada sosialisasi percepatan katalog elektronik untuk sektoral, untuk lokal juga. Nah, di sini ini yang saya beri tinta merah ini yang peraturan nomor LKPP nomor 11 tahun 2018. Nah, kemudian berikutnya itu keputusan deputi nomor 2 nomor ke 11 tahun 2021. Nah, yang terbarunya yaitu yang 122 ya, yang apa ya, sangat diberi kemudahan, tidak ada terkait dengan kriteria barang jasa itu, tidak ada kriteria dan inisiasi pencantuman barang jasa kecuali nanti kalau etalasenya belum tersedia ya. Metode pemilihan di katalog juga itu berdasarkan data SIKAP. Pihak yang melakukan evaluasi juga otomatis oleh sistem dengan melakukan integrasi data dengan SIKAP. Nah, dokumen untuk mengevaluasinya juga data SIKAP gitu ya. Nah, penambahan produk, pelaku usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh aplikasi katalog elektronik untuk pengisian data produk. Nah, akhir kata,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Lina kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasman, materi yang disampaikan luar biasa sekali, nggih. Ini waktunya tepat 45 menit, Pak. Manajemen waktunya bagus sekali ini. Alhamdulillah. Iya. Bapak Ibu, untuk pertanyaan untuk sesi kedua ini, pertanyaan dan diskusi bisa disampaikan langsung pada Pak Kasman melalui tools raise hand, atau Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang telah kita sediakan. Silakan Bapak Ibu. Atau boleh juga ada yang mau berbagi, mungkin Ibu Lina ya. Kan ada tuh teman-teman yang seperti Jawa Timur kayaknya juga iya, Pak. Udah banyak produk yang ditayangkan. Ini ini di chat ada dari Pak Rio di Sub Jawa Timur menyampaikan gini, Pak. Lebih baik dimasukkan semua ke katalog lokal daripada ada aplikasi lokal lainnya seperti Jatim Bejo. Karena memang kebetulan di sistem kan ada aplikasi bela pengadaan ya Pak, melalui Jatim Bejo. Produk ataupun etalasenya kurang lebih juga sama, ada Mamin juga, ada ATK. Dan ini akhirnya kan untuk produk-produknya bisa double. Bisa masuk melalui e-katalog lokan maupun masuk melalui Jatim Bejo. Ini solusinya seperti apa, Pak? Barangkali bisa disampaikan. Tapi kan untuk Bejo atau untuk Bela kan ada batasan ya sampai dengan 200 juta. Nah, iya, kalau e-katalog lokal kan memungkinkan lebih dari itu gitu. Nah, ya mungkin nanti itu ada kebijakan baru lagi mungkin ya. Tapi ya ini tadi, ada kekhawatiran di teman-teman di beberapa kabupaten, katanya kita kan nih dalam satu tahun terakhir ini, apa ya istilahnya, berusaha gitu untuk si penyedia tuh untuk bergabung di Bela. Tiba-tiba kan nih ada kemudahan birokrasi, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, baik-baik saja kan, makin membuka kesempatan pelaku usaha gitu ya untuk bergabung dan memasarkan produk-produknya. Produknya, betul Pak. Jadi kayaknya juga ada sedikit perbedaan juga gitu ya di antara yang di Bela sama dengan di e-katalog lokal gitu. Baik Pak, selanjutnya ini ada juga pertanyaan dari chat Bapak, dari Pak Adnan, ini bisa saya sampaikan pertanyaannya, bagaimana menambah etalase yang 10 dari LKPP, apakah perlu penelaah lagi? Iya, seperti pengalaman kami, ini kan ada 10 yang sudah ada 10 etalase di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, namun produk yang mau kami tayangkan justru etalasenya belum ada. Nah, maka kami membuat ini penelaahan untuk ini inisiasi penelaahan produk. Nah, jadi itu disampaikan ke LKPP. Nanti LKPP yang menambahkan etalase di katalog lokal kita itu Pak Adnan. Tapi mending dimaksimalkan dulu yang ada itu, yang 10-nya itu, karena sepertinya kan itu seperti kami tuh makan minum gitu ya, makan minum itu saat ini sudah dibuka pendaftarannya.
pendaftarannya juga rentang waktunya panjang ya, sampai dengan Desember 2022. Nah, cuma kan ini penyedianya saya yakin juga mereka nggak ngeh gitu ya. Mereka juga nggak setiap hari ngecek di e-katalog. Nah, mungkin itu tugas kita lah di SKPD untuk memberitahu mereka itu gitu ya, untuk mendaftar. Mungkin penyedia-penyedia yang dulunya ikutan tender, kita beritahulah untuk mereka mendaftar gitu di e-katalog lokal itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi Pak Adnan, mungkin ada produk yang benar-benar spesifikasi apa ya, spesifik lokal gitu ya, yang memang harus dimasukkan, ya nggak apa-apa, diminta aja ke LKPP untuk ditambahkan katalognya. Demikian Mbak Rina. Okay. Kalau boleh menambahkan, artinya kita harus mengajukan dulu ya Pak untuk penambahan etalase yang sudah ada, misalkan yeah, dari 10 menjadi 11 itu harus ada pengajuan dari pihak daerah atau pihak kabupaten ke LKPP gitu, okay? Kurang lebih seperti itu. Iya, Bu. Tapi ya itu tadi lebih mudah, jadi lebih mudah daripada yang sebelumnya gitu. Kita diberi kemudahan dalam rangka percepatan. Okay. Iya, mohon izin Pak, ini dari Kabupaten Jombang ada yang resen, Pak Arohman. Ini teman saya Pak, satu kantor sama saya ini. Yeah. Pak Arohman ini aktif juga nih. Silakan Mas Rohman. Open mic-nya dulu. Silakan mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Kasman. Monggo. Terima kasih Mbak Lina waktunya. Selamat sore Pak Man. Selamat sore. Pak, gini, kami mau bertanya terkait dengan prosedur langkah apa yang harus kami lakukan apabila di kabupaten kami itu mau membuat katalog lokal. Mungkin dalam hal ini adalah konstruksi aspal atau ini gitu Pak. Langkah apa yang perlu kami lakukan pertama kali? Apakah ke LKPP atau ke bagaimana Pak? Barangkali bisa kasih pencerahan Pak. Oke. Langkah pertama mungkin ngecek etalasenya dulu Pak Rohman. Di etalase elektro apa? E-katalog Jombang sudah ada nggak itu etalasenya? Sudah ada Pak. Untuk etalase aspal ada Pak. Aspal Kabupaten Jombang ada. Sudah ada etalasenya. Kalau sudah ada, kalau sudah ada berarti tinggal pendaftaran aja. Nah biasanya yang membuat apa jadwal kemarin itu LKPP-nya sendiri yang membuka penjadwalan itu. Nah, kalau sudah ada penjadwalan, itu waktunya panjang kok, sampai dengan Desember biasanya. Jadi, setiap saat si penyedianya itu bisa mendaftar. Nah, mendaftarnya ini tinggal istilahnya kita kawal gitu ya. Kalau mereka sudah pernah punya akun di SPSE, artinya mereka tinggal mengaktivasi akunnya itu di e-katalog lokal. Tetapi kalau ada juga kan nih penyedianya yang belum pernah punya akun di SPSM, maka kita arahkan mereka untuk mendaftar gitu di SPSE dulu, mendapatkan akun, mendapatkan user ID. Lalu kan mereka kan melengkapi dokumen-dokumen tuh, mulai dari akte, mulai dari SBU, kemudian KSWP, dan lain-lain itu nanti diverifikasi oleh SPSE secara otomatisasi sehingga mereka muncul di sikap gitu kan. Nah kemarin nih jujur kan saya juga belum pernah masuk login melalui akun penyedia, tapi ada penyedia kami yang mendaftar. Satu itu dia belum pernah punya akun. Yang satunya dia sudah punya akun tapi belum bergabung di e-katalog lokal. Yang satunya lagi ada tiga nih, C
contohnya yang satunya lagi, mereka sudah pernah tayang produk, tetapi mereka ingin menambah produk, tapi ternyata kan terkunci tuh, karena peraturannya beda dengan yang sekarang. Kalau yang dulu, merubah harga itu kan harus, itu ada kontraknya, berarti kontraknya itu harus diadendum. Bahkan perubahan harga dan penambahan produk itu setelah 6 bulan. Nah, tapi yang ini karena dibuka, jadi mereka harus daftar ulang dengan memasukkan produk di etalase yang baru gitu. Itu Mas Rahman ya. Jadi si penyedianya itu nanti disuruh aja mendaftar gitu. Nanti kalau mereka sudah punya akses, mereka sudah bisa menayangkan produk-produk mereka itu. Jadi apa namanya produknya, atributnya, kemudian spesifikasi, kemudian harganya. Nah, mungkin ini saya ini ada nih. Ini kelihatan nggak ya? Belum, Mbak. Oh, belum ya? Sebentar. Jadi, penyedianya apabila telah... Masuk Sikap. Ya, sudah punya apa akun di Sikap, dia tetap mendaftar untuk aktivasi gitu, aktivasi akun dia di elektronik lokal itu. Nah, dengan membuat surat pernyataan, ini kelihatan ya Mas Rahman ya? Jelas lah. Nah, surat di sini sudah ada formatnya tuh di SKS itu. Nah, surat pernyataan, nama, kemudian direktur jabatan, nama perusahaan. Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi self assessment juga dia dengan kriteria UMKM sebagaimana yang dimaksud peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Nah, ini PP nomor 7 tahun 2021 juga sudah saya sertakan di dalam link materi saya tadi. Tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan oleh karenanya kami bersedia untuk dinyatakan sebagai penyedia UMKM atau non-UMKM pada katalog elektronik. Jadi kriteria ini juga nanti dia dia self-assessment sendiri. Gitu ya kan ada kriterianya tuh UMKM atau non-UMKM. Kan berdasarkan berdasarkan aset dan transaksi ya di luar gedung dengan gedung dan tanah gitu ya. Nah, itu bisa ada kemudian kebenaran pernyataan dokumen pendukung yang disampaikan menjadi tanggung jawab kami. Apabila di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak benar, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, jadi ini istilahnya yang memfilter gitu ya. Tapi memfilternya juga self assessment juga gitu. Tergantung si pembuat pernyataan ini, karena semuanya nanti kan secara otomatisasi verifikasinya oleh Sikap. Demikian Mas Rahman. Tambah lagi Pak ya, berarti dalam hal ini mungkin dari inisiatifnya ya penyedia Pak ya, penyedia yang mau mendaftarkan produknya di katalog lokal, apakah di sini ada keterlibatan dari UKPBJ Pak untuk mendukung langkah-langkah itu Pak? Sebenarnya paling UKPBJ menginformasikan ini ada. Ini loh elektronik lokal di daerah kita. Kemudian etalasenya udah ada, pendaftarnya sudah ada gitu. Itu Mas. Karena kan akses elektronik lokal itu juga agak susah ya dibandingkan dengan kita pengumuman seleksi maupun tender di SPSE gitu ya.
Karena ya mungkin nanti kita usul juga ke LKPP, kita untuk menuju Kabupaten Jombang misalnya, mencari Kabupaten Jombang, mencari Provinsi Kalimantan Selatan, itu juga harus anu ya, nggak bisa pakai tool pencarian. Jadi harus dilihatnya satu-satu. Nah, jadi agak susah. Tapi kemarin kami dapat pengalaman untuk mencari. Belum, Pak, ya? Kita menuju aja ke pengumuman, jadi menuju ke pengumuman, kemudian kan ada cari ini ya, cari. Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Iya. Halo, ya. Halo. Mohon izin, Pak. Suaranya tadi kurang jelas. Oke. Nah, agak berisik gitu tadi suaranya. Surprise ya, padahal hujannya berhenti udah di sini. Waktu tadi hujannya lebat sekali. Nah, jadi nanti dilihati di pengumuman, Mas Rohman. Jadi masuk ke elektronik e-katalog, ya. Masuk di e-katalog, kita cari pengumuman. Di situ kita ketik kata kunci. Nah, baru nanti muncul itu provinsi atau kabupaten sesuai dengan produk di etalasenya. Nah, kalau ada pengumuman atau pengumuman pendaftaran, biasanya sudah ada muncul di situ. Nah, itu paling yang kita infokan kepada penyedia gitu untuk mereka berpartisipasi. Mungkin sama ya waktu dengan waktu kita sosialisasi bela. Jadi penyedia itu mungkin agak sungkan ya gitu ya, mendaftar ya. Tapi sebenarnya kalau dia nggak mendaftar, nggak menanyakan produknya di e-katalog lokal, dia justru nanti akan rugi gitu. Dia akan rugi. Nanti kita semuanya kan belanjanya lewat toko daring, belanja lewat e-katalog gitu. Berarti dalam hal ini Pak BPJ itu hanya memberikan informasi dan mungkin membantu beberapa kelengkapan Pak ya, untuk mulai verifikasi sampai dengan si tendering sama penayangan itu sudah masuk di LKPP Pak ya? Iya, itu semuanya udah di baik sikap sama SPSE gitu. Jadi sudah mandiri si penyedianya itu. Keterlibatan UKPBJ mungkin itu ya, kan di LPSE-nya itu kita memberikan mereka akses kemudahan untuk mendaftar. Ya, terima kasih Pak, informasinya Pak. Ya. Cukup. Terima kasih Mas Rohman atas pertanyaannya. Sudah cukup nggih? Puas nggih jawaban dari Pak Kasman? Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan juga dari chat. Tadi sebetulnya Pak Ahmad Aris juga sempat resen, cuman tadi diturunkan lagi resennya. Saya bacakan nggih? Nggih, saya bacakan Pak Kasman. Mohon izin tanya, jika ada satu jenis produk di beberapa penyedia yang berbeda, apa yang menjadi prioritas dalam pembelian di e-katalog lokal? Maksudnya ini ada beberapa produk sejenis di beberapa, gimana tadi, Bu? Saya ulang ya Pak, jika ada satu jenis produk di beberapa penyedia yang berbeda, apa yang menjadi prioritas dalam pembelian di e-katalog lokal? Ya, kurang lebih mungkin ya. Produknya, ya, produknya sama, tapi ya sama kayak kita belanja di toko penyedia online ya. Betul Pak. Ya kan kita pasti nyari harganya. Harga gitu yang ya. Termurah. Harga yang murah itu satu. Yang kedua, kita cek speknya sesuai nggak yang kita inginkan gitu kan. Jadi ambil contoh kan tadi untuk yang batik sasirangan kami ini harganya kan berbeda nih, tapi kan jenis kainnya beda-beda. Nah itu kita cek. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah TKDN-nya gitu ya kan.
kita lihat tuh kalau TKDN-nya 100 tambah bagus lagi gitu ya. Tapi kain pun okay, itu handmade ya, diproduksi oleh lokal, tapi mungkin kainnya juga belinya impor misalnya. Ya, kita nggak tahu tuh, mungkin sudah tercantum atau belum TKDN-nya, mungkin aja belum ya, tapi katanya kemarin dari sosialisasi teman-teman Darin, kita bisa aja paralel, banyak yang dulu nanti TKDN-nya bisa diurus gitu. Yang keberikutnya, yang murah itu ada ongkirnya nggak gitu kan? Jangan-jangan murah tapi ternyata ada ongkirnya gitu, ada harga packing, ada ongkos packingnya misalnya. Nah jadi itu yang menjadi bahan pertimbangan. Tapi sebagai pejabat pengadaan, kalau nanti kita diminta untuk belanja di elektron e-katalog lokal, ya kita harus membandingkan itu gitu ya. Kemudian bisa jadi nanti memungkinkan untuk negosiasi seperti toko daring, itu kan bela pengadaan kalau di atas 50 mewajibkan kita untuk melakukan negosiasi. Nah, itu Mbak mungkin. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi di chat dari Insinyur, Bapak Insinyur Afrizul. Izin bertanya, khusus di e-katalog lokal Kalimantan Selatan, apakah ada produk yang sudah tayang tahun kemarin? Tidak pernah diklik untuk pembelian. Kalau ada, apa sebabnya terjadi demikian? Oh iya. Makasih Pak Abijul ya, Pak Abijul dari Kementerian Pertanian. Tahun kemarin itu Pak, Pak Abijul kami baru ini, baru batik sasirangan gitu, yang produk yang bisa kami tayangkan di etalase. Dan alhamdulillah sudah ada pembelian gitu, pembelian-pembelian dari beberapa SKPD untuk keperluan seragam dinas. Tapi terkait dengan kendala tidak bisa diklik, kayaknya belum ada sih. Nah, cuma ya ini tadi ke depannya Pak Abijul, kami kan mau menayangkan produk ini apa, perontok padi ya, mesin pertanian produk padi. Yang seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya di katalog nasional itu sudah ada, tetapi menurut penelahan kami itu yang tayang di produk perontok padi yang tayang di elektronik nasional itu berbeda gitu, karena padi yang kami apa yang untuk kami gunakan power tracernya itu juga berbeda. Demikian Pak Abijul. Baik Pak, terima kasih. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan masih di kolom chat. Ini dari LPSE Kabupaten Jombang Pak. Kantor saya ini Pak. Iya. Apakah ada tutorial untuk penyedia saat melakukan pendaftaran produk? Tutorialnya ada di itu, di apa namanya, di elektronik, di e-katalog gitu ya, di e-katalog tuh bisa di download ininya apa tutorial atau manual booknya bisa di ini, kemudian bisa dicek juga mungkin di YouTube-nya LKPP juga biasanya ada tuh yang lebih gampang kan kita memahaminya kalau dalam bentuk YouTube, nanti mereka kasihkan tutorialnya. Itu kata Pak Cak Mustafa, itu moderatornya orang ketok. Ini Pak, langsung saya dikasih sinar sama teman-teman ini. Tadi hitam. Iya, karena kebetulan di sampingnya jendela kena sinar matahari. Belakangi cahaya itu. Betul. Okay. Kita lanjut lagi nggih Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rusnianti. Izin bertanya Pak, sejauh mana peran UKPBJ terhadap pembentukan e-katalog lokal? Apa saja langkah-langkahnya untuk kabupaten yang baru berencana menyusun e-katalog lokal? Terima kasih. Ibu, siapa tadi? Ibu Rusnianti, Pak. Ibu Rusnianti. Nah, Ibu Rusnianti, sekarang itu dengan terbitnya
apa peraturan mana tadi itu yang nomor 43 keputusan kepala LKPP nomor 43 tahun 2022 itu memberikan persetujuan kepada semua baik itu kabupaten, kota maupun provinsi untuk menjadi apa namanya pengelola katalog lokal. Jadi udah otomatis gitu, Ibu. Beda dengan yang di tahun 2021 itu kita masih ini harus usul gitu. Tidak semua daerah itu boleh atau dapat menjadi pengelola katalog lokal gitu ya, karena harus di asesmen dulu gitu kesiapannya. Tapi sekarang sudah bahkan semua kabupaten kota itu sudah punya ini, sudah punya etalase gitu ya. Tinggal ngisi, istilahnya kita tuh udah dikasih toko, tinggal ngisi aja lagi. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ntar, Pak, ini saya bacakan pertanyaan lagi dari kolom chat dari Bapak Ahmad Aris lagi, Pak, ini mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimana cara pembelian produk di daerah lain? Misal beli kain sasirangan, tapi saya bukan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Makasih, Pak Aris. Nah, jadi sekarang itu yaitu tadi kan ada inovasi dan pemangkasan birokrasi dari LKPP. Kalau yang sebelumnya, orang Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kalau mau belanja sasirangan, jadi SKPD di provinsi kami yang terdekat itu tidak bisa mereka mengklik memasukkan sasirangan itu dalam keranjang apabila belum diberi akses oleh LKPP. Nah, namun sekarang itu bisa. Jadi memungkinkan, jadi udah sama dengan e-katalog nasional sekarang ini. Nah, jadi makanya tadi penyedia-penyedia itu kalau mereka tidak bergabung di e-katalog lokal ini, mereka tuh rugi karena segmen pasar mereka itu tidak hanya lokal saja, bahkan dia jadi nasional nanti. Nah, mungkin kan tadi seperti aspal, seperti apa yang terutama itu aspal buton gitu ya, itu kan satu-satunya tuh di situ. Nah, itu memungkinkan kabupaten maupun provinsi lain itu mengklik atau belanja gitu ya, nah, tanpa diberi akses lagi, begitu Pak Aris. Baik, Pak. Ini sepertinya pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak-Ibu sekalian. Barangkali ada yang mengajukan pertanyaan lagi melalui raise hand. Monggo, Bapak-Ibu. Masih ada waktunya. Nah, ini masih ada lagi, Pak. Saya bacakan ya, dari Pak Adnan. Yeah. Setelah produk tayang, misalnya ATK di e-katalog, apakah OPD wajib belinya dari e-katalog lokal? Mungkin kita lihat dari nilainya dulu kali ya. Karena untuk ATK juga masuk 13 komoditas bela kan ya? Betul, betul Pak. Bisa. Jadi ya pilihannya sih bisa di bela pengadaan maupun di katalog lokal. Tapi kami masih belum bisa ini ya untuk ATK segala macam karena beda sama Surabaya kali ya. Di Surabaya itu katalog lokalnya itu ini mungkin Cak Mustafa bisa koreksi. Saya lihat itu kan ada tisu, ada seragam, ada sepatu, ada kertas gitu ya. Karena kenapa? Karena di Surabaya kan banyak sekali pabrik-pabrik itu gitu ya. Kalau di tempat kami kan
barang-barang seperti kertas segala macam itu harus didatangkan dari Jawa. Nah, mungkin untuk sementara nggak tahu, tapi bisa jadi kan ada distributor yang ikutan juga, ya bisa saja gitu, meskipun bukan pabrik. Begitu Pak Adnan. Baik Pak Kasman, ini masih ada lagi Pak, lumayan banyak ini yang tanya tadi. Selanjutnya nggih, pertanyaan dari Pak Andika, untuk sumber dana APBN apa juga bisa membeli barang di katalog lokal suatu daerah? Seperti itu Pak. Sebenarnya bisa aja ya. Tapi kalau APBN kan biasanya ada, kan mereka punya e-katalog sektoral gitu ya. Nah, mungkin diutamakan dulu yang di sektoralnya, Pak. Tapi kalau misalnya di e-katalog lokalnya itu harganya spesifikasinya memang sesuai, harganya juga lebih murah, ya saya kira nggak masalah ya. Nggak masalah beli di situ. Oke. Okay. Ya Pak, terima kasih. Bapak Ibu, barangkali ada yang resen. Monggo, waktunya masih ada. Masih ada Pak, dari chat saya bacakan lagi. Boleh Pak? Bisa, boleh. Jadi sekalian menjawab ini pertanyaan Pak Andika S sama yang dari Sumedang. Jadi sekarang memungkinkan kita beli dari katalog lokal kabupaten lain. Nah misalnya ini ya, misalnya di kabupaten kita belum tersedia produk itu gitu ya, di etalase kita bisa membeli di kabupaten lain, dan itu aksesnya sudah dibuka. Sudah bisa dibuka. Kalau dulu kita harus minta izin LKPP dulu untuk belanja di kabupaten atau provinsi lain. Setelah dapat akses baru kita bisa mengklik. Tapi sekarang sudah bisa. Nah, tapi mungkin jadi bahan pertimbangan juga, kalau ini kan e-katalog lokal dengan Bela itu hampir sama gitu ya. Nah, kalau misalnya di e-katalog lokal Ibu belum ada produk tersebut, mungkin apabila dia produk yang Ibu mau adakan atau mau dibeli itu termasuk di 13 komoditas Bela, mungkin Ibu mending belanja melalui Bela pengadaan gitu ketimbang membeli di kabupaten terdekat. Mungkin ongkirnya lebih mahal gitu ya ketimbang kita beli di Bela di tempat kita sendiri gitu. Terima kasih. Ini ada yang resen Pak dari Bapak Ahmad Aris Effendi. Oh boleh, silakan. Oke, silakan Pak Aris, open mic-nya, monggo memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu. Saya dari Kota Mojokerto. Ya ini banyak tanya jadinya. Saya sudah saya chat ini tadi kok apa? Ingin tanya langsung aja. Pak, itu tadi kalau misalkan produknya kalau saya beli Pak ya, jadi dari jauh. Dengan kan kalau saya ingin belanja sasirangan ke Kalimantan Selatan bisa, nggak ada masalah. Kalau sekarang gini analoginya saya tadi. Misalkan di Kota Jombang tidak punya pengusaha sepatu, Pak. Misalkan ya. Terus pingin ada e-katalog. Ternyata di Cibaduyut ada banyak pengusaha sepatu dan ikut di Jombang. Itu apa? Bisa, Pak, dimasukkan e-katalog lokal? Itu pertanyaan pertama. Itu yang saya masalahnya gini. Kalau misalkan kami, ini analogi kami itu tidak punya AMP, Pak, karena kota kami kecil, jadi tidak punya AMP. Jadi kalau misalkan kami pengen di e-katalog kami muncul AMP, itu apa bisa? Misalkan dari pengusaha yang di Jombang ada
ada perusahaan AMP yang bisa kami apa masukkan ke katalog lokal itu, Pak. Itu aja, Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Pada dasarnya kan namanya juga e-katalog lokal. Jadi kita memberdayakan pelaku usaha yang ada di sekitaran kita gitu kan, yang di lokalan kita gitu. Jadi kalau jadi karena tadi contoh gitu ya, pasti di Mojokerto juga ada pengrajin sepatu lah kalau di Jawa ya. Tapi tadi kan diasumsikan pengrajin sepatunya di mana tadi? Duyut. Nah, terus mereka daftarnya itu di mana tadi? Di Mojokerto. Nah, itu saya rasa kayaknya nggak perlu deh, mending dia daftar, tetap daftar di Bandung gitu ya, karena Mojokerto toh bisa belanja gitu kan, belanja di Bandung itu juga gitu. Nah, terus itu kan waktu mendaftar itu kan diminta juga tuh kelengkapan yang data-data kualifikasi. Nah, saya nggak tahu ya apakah cuma kayaknya kalau Mojokerto memang sebaiknya pelaku usahanya itu adalah pelaku usaha yang Mojokerto dan sekitarnya lah gitu ya, sekitarnya. Terus yang kalau yang AMP tadi itu, AMP-nya nggak ada di Mojokerto? Nggak ada, Pak. Adanya di kabupaten ada, Pak. Oh, di kabupaten. Ya. Oh, Mojokerto kota ya? Ya, kota, Pak. Sebenarnya yang kalau nggak ada ya, maksudnya gimana sih? Kan kita ini sudah punya toko gitu kan ya, kita punya toko, kemudian kita ngisi etalase gitu ya. Nah, yang diharapkan ngisi etalase itu adalah pelaku usahanya itu diutamakan malah yang istilahnya produsen kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia istilahnya distributor gitu, tapi disebut besar. Nah, kenapa? Karena diharapkan nanti harganya itu kan bisa bersaing. Nah, ini pun nanti kan ini di awal-awal, cuma nanti mungkin beberapa bulan ke depan jumlah vendor yang mendaftar itu kan pasti banyak. Maka nanti harga-harga itu akan terbentuk dengan sendirinya, akan ada kompetisi harga itu, Mas. Tapi ya cuma tadi kebijakan dari LKPP yang diimplementasikan ke dalam aplikasi sikap dan e-katalog ini memungkinkan yang Mas Rahmat Ahmad Aris tanyakan tadi, sebenarnya bisa aja tadi kan di mana saja itu bisa dia di mana saja daftar kemudian menayangkan sendiri, bisa dibeli oleh yang mana saja gitu kan, dari mana saja gitu. Nah, kalau saran saya sih mending Mojokerto itu apa sih produk-produk andalan gitulah, produk-produk andalan atau produk-produk yang banyak di situ, yang mungkin bahkan tidak dimiliki oleh daerah lain, justru itu yang diharapkan mengisi toko-toko, mengisi etalase-etalase itu, sehingga daerah lain tuh akan beli gitu. Nah, contohnya tadi kan kita tuh kalau bikin jalan aspal buton gitu ya, aspal buton ya, namanya aspal buton itu kan satu-satunya di buton, tapi itu pun katanya kan nggak memenuhi kebutuhan aspal kita di nasional gitu ya. Nah, jadi tapi daerah lain tuh bisa belanja ke e-katalog mereka di buton itu. Nah, di Mojokerto saya kira seperti itu juga, pasti banyak kan ya, karena Mojokerto merupakan daerah industri. Iya, Pak. Masalahnya kami kesulitan karena di etalase itu kan ada
apa aspal gitu Pak, karena terus terang kota kami kecil banget Pak, jadi mungkin kalau di Kalimantan Selatan itu satu kecamatan mungkin Pak, luasannya cuma 16 km persegi, jadi kecil banget, jadi kami terus terang nggak punya AMP gitu, karena kalau ada etalase yang AMP jelas kami nggak bisa ngisi gitu Pak. Nggak harus, makanya, mas. Gitu loh. Apakah bisa kami ini, misalkan pengen bisa belanja, saya mungkin pengusahanya ada di Jombang atau di Mojokerto atau di Sitarjo, mungkin di Gresik, bisa kami masukkan ke e-katalog kami, gitu loh, Pak. Oke. Nggak apa-apa dia. Nanti kan etalase itu kan dibuka pendaftarannya. Tadi ada rentang waktunya tuh sampai Desember. Nah, kalau misalnya ada yang mendaftar, kan yang memverifikasi kan bukan kita ya sekarang, tetapi oleh SIKAP. Nah, kalau misalnya nanti dia lolos kan tuh yang nyaring kan si SIKAP-nya kan, SPSC, ya bisa aja Mas. Karena ya bisa jadi karena di Jawa ini kan kabupatennya kan dekat ya. Dekat kan? Ya, tadi dekat, jadi kayaknya mungkin masalah ongkir nggak terpaut banyak gitu. Beda dengan kami di Kalimantan. Tapi kalau tadi Mojokerto kecil dibandingkan kabupaten yang lain, kami pun, provinsi kami, Kalimantan Selatan itu hanya satu kecamatan di di Kalimantan Selatan dan Tengah. Jadi Kalsel juga paling kecil. Provinsi kami itu hanya satu kecamatan di tempatnya tuh Pak Gamas di Kaltim. Ya nggak apa-apa. Nanti itu otomatis kok kalau misalnya ada yang daftar gitu kan, kemudian dia lolos verifikasi oleh SIKAP. Itu kan di SIKAP kan diminta macam-macam tuh data-data kualifikasi. Nah kalau misalnya dianggap memenuhi ya itu nanti akan terisi sendiri juga etalase Mojokerto. Nah tapi kalau sebaliknya kalau etalasenya belum ada terpaksa kita melakukan inisiasi dulu gitu. Itu mungkin Mas. Ya terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Aris. Gimana? Cukup nggih? Mohon izin Pak Kasman menyambung dari pertanyaan Pak Aris. Artinya untuk katalog lokal ini satu penyedia. Mohon izin Pak menyambung pertanyaan dari Pak Aris. Nggih. Artinya untuk katalog lokal ini satu penyedia bisa menawarkan produknya lebih dari satu kabupaten, gih. Artinya kalau misalkan tadi untuk aspal di Mojokerto tidak ada, AMP di Mojokerto tidak ada, bisa dari penyedia dari Jombang. Nah, kebetulan ini penyedia dari Jombang, dia juga menawarkan produknya di etalasenya e-katalog lokal Jombang. Gimana Pak kalau seperti itu? Kayaknya nggak perlu deh. Dia cukup punya satu toko aja mestinya, karena tapi mohon dikoreksi nih teman-teman yang udahannya saya rasa nggak perlu gitu karena satu toko ini kan bisa diakses di mana-mana sama dengan kita misalnya daripada kita buka toko di mana-mana mending satu toko itu yang kita maksimalkan gitu kan apalagi ini tokonya toko virtual yang memungkinkan sekarang itu diakses di mana-mana. Beda dengan 1-2 tahun yang lalu, apabila cuma tayang di e-katalog Mojokerto, maka Jombang itu tidak akan bisa belanja kalau tidak diberi akses. Seperti itu. Tapi terus sebaliknya lagi yang ditanya oleh Mas Ahmad Aris sama ini, Pak Yuda ya? Bukan, Pak Yuda, Mas... Pak Hendra. Pak Hendra. Apakah penyedia pada e-katalog lokal pada Pemkab harus penyedia dari Pemkab setempat? Oh, kayaknya bisa deh, bisa sepanjang dia ikut mendaftar gitu ya.
dia ikut mendaftar, kemudian kalau dia memang lulus gitu ya, verifikasi oleh SIKAP, ya bisa aja dia menayangkan produknya itu di kabupaten yang dia daftar itu. Nah, tinggal nanti kan cuma ya itu tadi, kalau dia misalnya dari kabupaten lain, dia memproduksi di kabupaten dia, kemudian dia menawarkan di kabupaten lain, itu mungkin kalau ada vendor yang sama di kabupaten itu, dia kan akan kalah harga. Paling nanti berkompetisi di harga. Kecuali tadi kan yang AMP tadi yang di daerah lain nggak ada, ya bisa jadi dia akan tetap ada pembelinya gitu. Gitu, seperti Mbak. Itu nggih Pak. Ini selanjutnya pertanyaan masih dilanjutkan lagi atau gimana Pak? Boleh, mungkin ada ini masukan dari Pak Muji. Monggo, sebelum diakhiri dari Pak Muji, dipersilakan ada yang bisa disampaikan Pak. Atau mungkin dari Pak Muklis, ada yang mau disampaikan? Monggo Pak. Mungkin nggak dengar. Saya bacakan satu pertanyaan lagi nggih Pak. Pertanyaan boleh, terakhir nggih. Ada Pak Yuda ya, Pak Yuda nggih, sama ada ini. Ada Pak Sugitri dan Pak Yuda Umbara. Saya bacakan nggih Pak. Final score pending apa maksudnya ya Pak? Posisi sudah submit. Oh, ini Mas Sugiri ini mungkin lagi daftar ya Pak? Daftar di SPSE atau gimana ya? Atau mungkin bisa dari admin. Diundang langsung Mas Sugirinya apa dengar? Kayaknya di ini deh, ini kayaknya di aplikasi ini, di aplikasi SPSE. Iya, mungkin nah, beliaunya sebagai verifikator di LPSE mungkin, Pak. Bisa. Cuma kalau yang ini saya sejujurnya kurang tahu tuh. Tapi kita sambil jawab si Mas Yuda nih. Iya. Mas Yuda Umbara. Ya, baik Pak, saya bacakan Pak. Dari Pak Yuda Umbaran, bagaimana cara menuangkan spesifikasi teknis untuk jasa keamanan dan jasa kebersihan? Ini ada kok contohnya, mungkin coba saya buka ya. Katalog. Jasa keamanan. Ya, pada dasarnya sama seperti kita menayangkan ini, ada jumlah stoknya gitu kan, ada jumlah stoknya, kemudian ini nggak bisa diakses ya. Bentar ya, ini saya supaya ini. Kayaknya katalog LKPP-nya sekarang nggak bisa diakses. Lagi kredit kayaknya, Cak Kasman. Ya, lagi kredit. Dari ini, dari sini juga, dari apa namanya, acaranya LKPP juga nggak bisa diakses. Oh iya, terus. Iya. Nah, ya. Ini kan yang kita khawatirkan. Nanti kan ada berapa? 34
Berapa sih provinsi sekarang? Dikali dengan kabupaten, kalau bersama-sama nanti membuka e-katalog lokalnya, mungkin akan down juga tuh. Bisa 500-600 KL KLP Pemda ya? Iya, iya. Nah, mungkin nanti akan kesusahan juga. Atau saya ini, saya bukakan yang telaahan kami. Tadi sebenarnya saya mau menayangkan langsung di yang di e-katalog. Atau tuh kita undang Cak Mus. Cak Mus ada tuh kayaknya. Di katalog lokalnya Surabaya kan sudah ada jasa keamanan sama jasa kebersihan juga tuh. Iya Cak Mus, sudah ada. Mohon maaf aku sambil nyetir ini soalnya. Nyetir. Itu gimana katanya menuliskan speknya? Oh sudah spek. Ini speknya sesuai spek yang biasanya tender itu Pak Kasman sama. Okay. Ya, sama persis. Ya harus memiliki gada pratama sekian orang, memiliki gada utama dia seperti itu. Izin STIO, izin keamanan termasuk SIO juga gitu Pak, seperti itu. Ya, mohon maaf sambil nyetir Pak Diman. Hei Pak, kapan ya? Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Nih, Mas Yuda, seperti itu, Mas. Pada dasarnya, spesifikasi teknisnya itu sama dengan yang spesifikasi kita untuk tender. Nah, cuma lebih disederhanakan. Maka, sayang, nggak bisa saya tampilkan. Nah, ini... Nah, pada waktu Pak Atan ini saya coba share screen ya. Nah, ini kan rencana kami kan penambahan produk kami itu. Penambahan etalase malah jasa keamanan dan jasa kebersihan. Tapi alhamdulillah sekarang jadi waktu itu kami bikin penelaahan gitu. Nah ternyata alhamdulillah sekarang etalasenya justru sudah ada. Jadi kami tuh tinggal mengisi tinggal pembukaan pendaftaran oleh LKPP, penyedianya mendaftar, maka toko etalasenya sudah terbuka. Sudah langsung gitu ya. Nah ini nih secara teknisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Cak Mustafa itu kan ya umur apa segala macam. Tapi nanti yang tertayangnya itu nama produk, kemudian merek itu mungkin nama vendornya, kemudian nomor produk penyedia, unit pengukuran, jenis produk, dan ini yang tertayang di ini tadi ya, yang di etalasenya itu kode KBKI-nya, TKDN-nya, sertifikat berlaku. Nah ini, nanti ini kita tayangkan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, ini bisa aja disesuaikan. Sama kan dengan yang di Sasirangan tadi. Makanya saya juga menggunakan PDF aja, khawatir. Nah, kalau yang Sasirangan ini, kami menayangkan spesifikasinya kan karena dia hanya berupa kain tuh langsung ditulis dia sutra bordir atau apa gitu, kemudian TKDN-nya. Nah, TKDN-nya otomatis ini kan belum di survei tuh belum oleh Sukopindo dan lainnya, jadi belum ada. Kemudian BMP-nya langsung harganya aja. Seperti itu, Pak Yuda. Mungkin Pak Muhlis ingin nambahin? Monggo Pak Muhlis, ada yang bisa disampaikan? Silakan, Pak.
Iya sih, ke kelihatannya tadi diinformasikan di sini itu nanti ada di seperti tadi ada apa detail gitu Pak Kasman ya. Jadi lebih spesifikasi bisa dimunculkan, mungkin ada penambahan fitur gitu kan, dimunculkan secara detail. Yeah. Gitu sih Kasman informasinya tadi yang kita terima di sini. Iya, jadi pada dasarnya ini kan memang jasa gitu ya, jasa keamanan berarti orangnya. Jadi pada dasarnya itu hampir sama dengan kita yang e-katalog yang pupuk, yang benih gitu. Jadi dirincikan supaya si apa namanya pembeli itu kan bisa ngeliat tuh dengan harga sekian itu spesifikasinya seperti apa. Itu. Atau jumlah stoknya juga kan, ini istilahnya kita kan belanja itu udah kayak belanja memasukin ke keranjang. Nah itu stoknya yang tertera di mana etalase, misalnya jumlahnya 100, sementara kebutuhan kita akan jasa keamanan atau jasa kebersihan itu 150, maka kita tidak bisa gitu kan, tidak bisa memesan gitu. Kecuali mereka udah bisa menambah produk lagi seperti itu. Baik Pak Kasman, satu lagi nggih, ini pertanyaan terakhir mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih. Ini dari Pak Michel, mungkin pertanyaannya sama dengan yang tadi. Bagaimana cara menuangkan spesifikasi teknis untuk aspal di katalog lokal? Oh ya, kalau aspal ya lebih gampang lagi kan. Jadi sesuai dengan spesifikasi aspal. Meskipun ya kalau pengadaan pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan, itu kan spesifikasinya kita tidak kompetensi apa tidak dikompetisikan gitu ya, tapi spesifikasi tetap ada. Nah jadi spesifikasi aspal itu nanti didetailkan di itu yang istilahnya display pada katalog yang istilahnya spek-spek penting gitu, spek-spek penting yang mempengaruhi harga seperti itu Pak. Misal TKDN-nya juga kan karena ada aspal dari impor ya Pak Mulis ya. Otomatis tuh harus dicantumkan gitu BMP sama TKDN-nya. Baik Pak. Ini Pak Muji mungkin ada kegiatan lain ya. Oke. Okay. Sudah cukup sebelum nih diakhiri, kayaknya, Cak Kasman. Okay. Sebelum diakhiri, dari Pak Muklis ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Monggo. Ya, ini saya sama Pak Muji sih. Cuma Pak Muji tadi menyerahkan kepada saya nih, Cak Kasman, untuk mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih nih, Cak Kasman, telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan karena kita semua ini, KLP, PD itu, Pemda itu juga didorong untuk percepatan terkait dengan penggunaan katalog, toko daring gitu kan, ya mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan lah kepada kita untuk langkah-langkah apa saja sehingga kita bisa mudah dalam berproses untuk percepatan katalog di daerah ini. Kayaknya kejar tayang nih ya Cak Kasman ya. Baik, terima kasih Cak Kasman. Luar biasa. Dan Mbak Lina luar biasa. Mungkin mudah-mudahan ke depan Cak Kasman bisa memberikan pencerahan untuk kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Sebelum kita tutup Pak Kasman, izin closing statement. Silakan Pak, bisa disampaikan. Iya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang gitu ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Mohon maaf sekali, mungkin ada pertanyaan di chat yang belum bisa kita tanggapi langsung pada sesi ini tadi.
Terima kasih juga kami sampaikan pada Bapak Kasman selaku narasumber, Pak Muji dan Pak Muklis. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.